Tuhan, Kau kuundang untuk berada di tengah-tengah dan di dekat setiap keluarga saat teduh yang sekarang mengikuti doa ini. Berkati jemaat-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang ajaib. Bersinar teranglah, dan Tuhan Yesus, tuntun pimpin kami domba-domba-Mu ke rumput hijau yang Kau sediakan hari ini, di air yang tenang, urapan yang baru akan menjamah setiap kami. Sembunyikan hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Praise the Lord, puji Tuhan. Masuk hadirat Tuhan itu harus berani. Karena kita tidak punya Allah yang menuduh. Kita sekalipun sekali-kali masuk dalam kesalahan kita, membawa pengakuan dosa dan kalimat-kalimat penyesalan, Tuhan itu siap untuk mengampuni. Tuhan tidak pernah meremehkan dosa kita, Tuhan tidak membenarkannya, tapi Tuhan itu memberi kita jalan keluar kalau kita percaya. Kita punya satu pembela, namanya Yesus Kristus. Dia sudah mati untukmu dan untukku. Dan dia bangkit pada hari ketiga. He means business with you. Dia sangat serius dengan kehidupanmu. Dia tidak akan membuang Anda, sekalipun Anda dan saya mungkin tergeletak hari ini. Meskipun ada orang yang jatuh, Tuhan akan pulihkan. Percayalah, percaya dulu sebelum dengar firman ini, Tuhan akan memulihkan setiap kita. Mari kita ambil Alkitab kita, kita buka di Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1. Saya beri judul pembelaku saat ku jatuh. Bukan hanya membela kita saat goyah, bahkan kalau ada orang tertentu sudah terlanjur jatuh dalam dosa atau gagal usahanya, rumah tangganya, Tuhan kita itu tidak akan membuangmu. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Ada sebuah cerita yang sangat interesting, sangat menarik hati. Perempuan yang berzina. Ini orang yang tertangkap basah. Kita lihat ayat pertama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal ini untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Coba saya ekspositori ya, saya dalami firman Tuhan. Anda akan menemukan hal-hal baru di dalamnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun, kejadiannya di sana. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah ayat 2, dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Tipikal sekali Tuhan Yesus. Tuhan itu selalu mengajar. Dia itu guru kita, bukan hanya Tuhan. Sama Tuhan itu ya, selalu kita dididik dalam jalan yang benar. Tuhan kita itu gembala, senantiasa menuntun umatnya ke rumput hijau, air yang tenang. Kalau ikut Tuhan itu senang. Bukan berarti hidup itu senang, hidup gak selalu senang. Banyak susahnya, tapi ikut Tuhan selalu senang. Tuhan tidak pernah mengecewakan, Tuhan baik. Maka ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Nah ini dia, mulai masuk culprit atau mulai masuk antagonisnya, mulai masuk orang-orang jahatnya. Ahli Taurat, orang Farisi ini berkali-kali di kitab Injil disebut
mereka ini troublemakers, padahal mereka ini berjubah agama. Jangan terkecoh dengan apa yang nampak mata. Ada orang tertentu kelihatannya seperti tahu banyak firman, tapi hatinya tidak punya kasih. Dari mana kita itu tahu sebuah pohon itu merek apa? Dari buahnya, bukan dari pengetahuannya. Pengetahuan itu penting, jangan salah paham. Kita harus belajar firman. Tapi yang Tuhan cari pada sebuah pohon adalah buahnya. Buah pertama adalah kasih. Dan Tuhan Yesus ajari bagaimana caranya deal, berurusan dengan orang berdosa. Tapi Tuhan itu lebih dipusingkan dengan orang-orang yang sok suci. Kita jangan jadi kedua-duanya. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, kita jangan jatuh ke dosa lagi. Tapi kita juga jangan sok suci. Jangan lupa loh, yang namanya kacang jangan lupa kulitnya. Kita jangan pernah pikun siapa kita sebelum Tuhan menyelamatkan kita. Sama saja kita juga orang berdosa yang berlumuran darah. Darah Yesus anak domba Allah. Ayat 4, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Tunggu sebentar, ada sesuatu yang off. Can't you see? Bisakah Anda melihatnya? Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Ini kan perempuan yang berzina. Dia tertangkap basah sedang berbuat zina. Berarti ini bukan percabulan. Dia bukan berbuat seks dengan dirinya. Dia melakukan persetubuhan dengan seseorang. Lu kok gak fair ya? Mereka hanya menempatkan sang perempuan di tengah. Mana cowoknya? Pernahkah kita sangka kalau dalam cerita ini seringkali kita baca, kita tidak memperhatikan detailnya. Saya selalu bertanya, mana laki-lakinya? Bukankah dibutuhkan dua orang untuk berzina? Dasar orang-orang Farisi, ahli Taurat ini adalah orang-orang yang hipokrit. Orang-orang yang munafik. Yang menunjukkan yang sangat berat sebelah dan pilih kasih, tebang pilih kalau soal menghakimi. Selalu yang mereka tampilkan bukan kebenaran penuh. Kebenaran yang mereka mau orang lain lihat saja. Mereka tidak pernah menunjukkan seluruh cerita. Selalu potong sebagian, yaitu aja yang ditampilkan supaya orang salah paham. Demikianlah kelakuan biasanya orang-orang yang suka menghakimi sesamanya, menyalahkan dan suka mencari salah-salah pada orang lain dan mengkambing hitamkan. Kenapa sih ada orang-orang yang punya penyakit begini? Karena mereka sendiri tidak mau diketahui dosanya. Orang-orang demikian itu suka menyalahkan orang lain supaya kesalahan mereka sendiri diabaikan. Tuhan paling nggak suka sama orang yang kayak begini. Tapi jangan khawatir, penghakiman itu milik Allah. Urusi saja hidupmu sendiri dan bantu orang lain yang membutuhkan. Yang beginian itu urusan Tuhan. Saya waktu renungkan lagi ayat 4, mereka menempatkan perempuan itu di tengah. Saya mulai curiga, tapi ini hanyalah kecurigaan. Nggak tentu terbukti ya. Saya mulai mikir the possibility, kemungkinan bahwa ini adalah sebuah setup atau sebuah jebakan. Bisa jadi loh ya, cowok yang berzina dengan wanita ini adalah salah satu daripada mereka. Orang Farisi ahli Taurat. Kok bisa begitu? Begini. Hukum Musa itu tidak pernah diberikan untuk merajam atau melempari dengan batu siapa saja yang dicurigai oleh masyarakat. Karena hukum Israel itu sangat ketat. Demikian hukum Taurat. Mereka harus tertangkap basah. Jadi sedang melakukan. Tidak cukup hanya sekedar kalau dua orang yang bukan suami istri keluar dari satu kamar langsung dilempar batu dan dirajam, itu nggak boleh. Harus ada dua atau tiga orang saksi. Berarti harus in the act of doing it. Berarti harus tertangkap basah ketika sedang melakukannya. Sedangkan dosa-dosa gini ini kan dosa yang sangat private sekali. Nggak mungkin ketahuan karena mereka tidak mungkin akan diterang benderang. Mereka pasti akan sembunyi-sembunyi sendiri. Kalau ada digerebek siapa gitu oleh masyarakat, mereka sudah pasti berbaju dan berpakaian lalu duduk manis atau gimana. Mereka nggak mungkin gila.
melakukan di tempat yang tidak terkunci. Kecuali kalau memang ini sebuah jebakan. Tujuannya untuk menjatuhkan wanita itu, bukan menjatuhkan Yesus dulu. Karena memang mungkin perempuan itu dibenci oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka sudah tahulah kelakuan nakalnya. Sudah ternama, sudah terkenal. Tetapi mereka gak bisa tangkap basah. Mungkinkah salah satu dari mereka menjadi cowok yang berzinah untuk menjebaknya? Bisa jadi loh ya. Dan gak cukup juga, bahkan kalau dua orang ketahuan berada di atas kasur, tapi jika mereka berpakaian penuh, gak bisa dirajam. Jadi hukum ini sangat ketat supaya tidak sampai menjadi alat yang dimanfaatkan. Jangan sampai bangsa Israel akan menggunakan ini melawan orang-orang yang mereka gak sukai, supaya orang-orang difitnah dan mati. Atau dosa sedikit, hukumannya lebih berat daripada kesalahannya. Jadi Musa waktu memberikan hukum Taurat seperti ini, dia sangat hati-hati. Jadi ayat ini, ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Saya ulangi ayat 4, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Pertanyaan saya adalah mana cowoknya? Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah. Pertanyaan, lu orang kok tahu? Itu pasti sang laki-lakinya sudah beritahu jam sekian di mana. Lalu digerebek, gak dikunci pintunya. Lalu sang laki-laki ada di situ. Makanya yang cowok dilindungi. Dilindungi. Kalau enggak, dua-dua harus mati sih. Gak fair kan? Kenapa hanya perempuan? Apalagi yang pria lebih salah. Bukankah laki-laki itu pemimpinnya? Perempuan ini tertangkap basah. It must be a setup. Pertama-tama untuk menjatuhkan sang wanita. Karena orang Farisi, ahli Taurat itu sukanya menaruh garam di atas luka yang basah. Kalau orang itu sudah jatuh, mereka itulah yang akan menjatuhi mereka dengan... Mereka itulah, apa ya pepatahnya, sudah jatuh, tertimpa tangga. Orang Farisi itu, bagi orang yang jatuh, mereka itulah tangga yang menimpai mereka. Jadi para ahli Taurat ini memang membenci perempuan ini. Dan sekali dayung dua pulau terlampaui. Mereka ingin sekaligus kalau bisa menjatuhkan perempuan ini dan pakai perempuan ini untuk menjatuhkan Yesus yang lebih mereka benci daripada orang berdosa. Jadi orang-orang ini benci orang berdosa dan benci orang suci. Yesus kan gak pernah berbuat dosa. Lalu ditangkaplah wanita ini, ditaruh di tengah-tengah. Ayat 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Wah, ini tricky sekali. Kalau Anda mengerti konteksnya saat itu, ini dilemanya setengah mati. Bagi Yesus ya, kalau Tuhan berkata, aku ampuni, gak apa-apa. Semua orang akan menuduh pengajarannya, dia terlalu linear atau terlalu lembek sama dosa. Wah, semua orang kecewa sama Tuhan. Ternyata ujung-ujungnya kompromi oke. Ternyata ujung-ujungnya pengajarannya membenarkan hawa nafsu. Padahal Tuhan Yesus sudah ajarkan, berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran. Mereka ingin mendiskualifikasi Mesias atau Sang Juru Selamat. Jadi kalau Tuhan lepaskan dia, berarti Tuhan tidak respect sama Musa. Wah, dia bisa dijegal. Sedangkan Musa itu kan hamba Tuhan. Semua bangsa Israel sama-sama sepakat bahwa Musa itu nabi utusan. Yesus dalam posisi yang sangat sulit. Kalau dia biarkan, berarti Tuhan pro dosa. Wah, runtuhlah seluruh teologinya. Tapi kalau Tuhan berkata, iya, mari kita hukum wanita ini, perempuan ini patut untuk mendapatkan hukumannya dengan dirajam dan dilempari batu hidup-hidup hingga dia meninggal dunia. Kalau Yesus lakukan ini, maka bukan too linear, tapi too cruel atau terlalu kejam. Belum ada sebenarnya di Perjanjian Baru, seseorang yang tertangkap dan dihukum rajam karena perintah Musa ini. Belum ada, karena belum ada yang tertangkap basah. Sulit sekali menangkap sesuatu yang terjadi di dalam bilik rumah. Gak pernah ngerti, karena ini kejadiannya di masyarakat biasa, ini bukan pelacuran. Ini wanita, ya bukan wanita baik sih, tapi wanita di dalam society, wanita yang ada sehari-hari. Dia selingkuh, teman tapi mesra, punya affair dengan tetangga, siapa bisa tebak? Jadi tidak pernah ada orang hingga saat itu juga
yang sudah dihukum dengan cara demikian. Jadi kalau ini terjadi, Yesus akan famous sekali, akan menjadi guru yang paling terkenal yang memerintahkan rajam batu. Sepanjang sejarah perjanjian baru belum ada Yesus yang buka pintu. Wah, itu anarkis setelah itu semuanya. Dan selain itu, susah bagi Yesus adalah karena kalau sampai tertangkap basah lalu habis itu diberikan perintah, mari kita lempari dia dengan batu sehingga dia mati. Yesus tidak bisa perintahkan, dan ahli Taurat orang Farisi juga tidak bisa main hakim sendiri karena mereka adalah bangsa jajahan. Waktu itu di bawah jajahan Romawi. Jadi orang Italia yang harus memberikan otorisasi. Jadi dengan demikian kalau Yesus sebagai rabi di situ yang harus mencetuskan dan mengetok palu ceritanya, dia harus lapor ke tentara Roma, harus menghadap ke perwira, dan harus mengakui otoritas kaisar. Susah ini loh. Ini sama susahnya dengan Yesus ditanya, boleh nggak membayar pajak kepada kaisar? Karena mereka tahu kaisar itu penyembah berhala. Yesus sedang dijebak dengan cara yang super dahsyat. Menurut saya, ini adalah the most genius of evil minds. Pikiran jahat itu jeniusnya ya ini. Nggak mungkin dipikirkan oleh orang umur 20-30, ini pasti dipikirkan oleh orang-orang tua. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Kira-kira gimana escape-nya? Gimana bisa luput dari ini? Sekali sudah ditulis berita acara, itu harus diperkarakan. Kalau perkarakan, mau nggak mau, Yesus harus pergi menghadap minimal sebagai saksi kepada tentara Roma. Susah. Tapi mereka belum tahu. Yang mereka hadapi adalah hikmat. Bukan yang punya hikmat, dialah sang hikmat. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, ayat 6, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi, siapkan hati ya, saya kagum pol banget, maksimal sama Tuhan Yesus, tapi Yesus membungkuk. Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tangan, di tanah, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, mereka terus membombardir dia, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kembali ke ayat 6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya, lalu tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Pembelaku saatku jatuh, Yesus itu. Yang pertama-tama, catat poin ke-1. Bagaimana Tuhan membela kita. Yesus menyamakan dirinya dengan kita, namun tanpa dosa. Catatlah. Gini loh caranya Tuhan itu membela orang berdosa seperti Anda dan saya. Yesus menyamakan dirinya. Dia nge-level ke kita yang gak level sama sekali. Coba pahami kalimat ini. Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Yesus itu stoop low. Kelihatannya sang wanita itu ketika ditaruh di tengah-tengah, dia rebah. Lemaslah, dia tahu dia segera berjumpa dengan ajalnya. Dia akan segera mengakhiri usia. Siapa nggak takut sedang dikeroyok massa? Dia perempuan lagi. Nah, Yesus itu stoop solo. Dia itu membungkuk. Bukan untuk menulis. Pertama-tama untuk nge-level dengan perempuan berzina yang sedang sebentar lagi menemukan ajalnya. Dari sini kita tahu bahasa tubuh sang juru selamat. Yesus itu selalu, he always identifies with you and I. Itu bahasa Inggrisnya. Yesus selalu menyamakan dirinya dengan kita. Namun bedanya dia tanpa dosa, kita ini orang berdosa. Dia menyamakan dirinya. Saya ingat waktu anak-anak saya masih kecil, mereka itu bisa kompak, itu saya senang sekali. Gimana caranya? Suatu hari ya saya kasih contoh, salah satu anak saya itu dihukum sama kami karena nakal. Saya beritahu, hayo, gitu ya, singkat ceritanya, kamu harus terima disiplin, bukan hanya nasihat. Pada waktu saya lagi didik anak saya yang satu yang sedang bersalah, anak yang lainnya kompak sama saudaranya, berdiri di sampingnya. Pada saat saya lagi
lagi bukan emosi sih. Waktu itu saya lagi tegasnya saya tanya, "Ngapain kamu? Ngapain kamu di sebelah saudaramu?" Dia diam aja. Lucu sih anak kecil kan. Diam aja. "Kamu mau minta dihukum sekalian?" Diam aja. Dari situ agak geli sih. Tetapi saya terharu juga melihat bagaimana mereka saling bela. Akhirnya dua-dua kami grounded atau saya setrap. Saya bilang, "Kembali ke kamarmu, tidak boleh keluar. Udah di kamar." Saya nggak pernah pakai kekerasan untuk mendidik anak. Saya ambil privilege atau saya ambil apa ya? Saya ambil hak-haknya mereka. Dan saya ambil hari itu hak mereka untuk keluar, untuk jalan-jalan, untuk mainan. Saya bilang, "Kembali ke kamar." Waktu kembali ke kamar, dua-dua masuk. Yang salah masuk, yang nggak salah juga masuk ke dalam. Andai kata di kamar saya suruh dia 1 jam, setengah jam saya keluarkan. Bukan karena yang salah, saya keluarkan karena saya kasihan dengan yang nggak salah. Itu loh saudaranya yang ikut untuk merasakan penderitaannya atau turut menanggung hukumannya. Yesus itu membungkuk untuk meringankan hukuman sang wanita itu. Bapak tidak akan menghukum perempuan itu karena yang gak bersalah ikut membungkuk dengan dia. Jikalau Bapak Allah yang Maha Suci itu mau menghukummu dan menghukum buku gara-gara Yesus di dalam hidup kita, banyak gak jadinya. Bukan karena kita yang mulia, tapi karena Yesus yang gak pernah berdosa yang ada di dalam hidup Anda dan hidup saya. Makanya hukuman kita itu gak setimpal dengan perbuatan kita. Dosa kita itu loh ditimpali pengampunan. Bukan karena Anda dan saya sosial amal. Tapi karena Yesus yang gak berdosa. Yang suci itu yang ada di dalam hidupmu. Ketika kita mau dihukum, tapi Bapa mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus. Supaya di samping kita selalu ada yang ikut menanggung hukuman kita. Lebih tepatnya, dialah yang memikul dosa kita di kayu salibnya. Yesus itu menyamakan diri dengan kita. Namun tanpa dosa, dia gak sama dengan dosa kita. Tapi Yesus menyamakan diri atau nge-level dengan you and me. Yang gak nge-level sama sekali sama sorga. Waktu dia membungkuk, semua orang terkejut dengan reaksinya. "Loh kok begini? Harusnya dia mengintimidasi kan perempuan itu, tahu rasa kamu. Siapa suruh kamu begitu? Rajam dia, kan lebih gampang." Tapi Yesus mencoba untuk menolong dia, lalu memimpinnya ke jalan yang benar. Tuhan tuh gak pernah main anarkis sama Anda dan saya. Tahu gak? Kita itu menyembah Allah yang baik di dalam Yesus Kristus. Gak hanya itu, dia juga menulis sesuatu dengan jarinya di tanah. Sebenarnya dia tulis apa ya? Dia tulis apa? Kan mereka terus-menerus bertanya kepadanya, alias orang-orang ini gak tahu diri, terus mendesak Yesus. Dia tulis apa? Kata to write, menulis di situ, 2 kali disebut nanti di ayat 8 juga, lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Itu dalam bahasa Ibrani-nya, normalnya adalah graphein, G-R-A-P-H-E-I-N. Tapi khusus di ayat ini, bukan graphein, tapi kata graphein ini. Dalam satu kata ya, ya ini agak susah, K-A-T-A-G-R-A-P-H-E-N-I, graphein. Saya ulang, kata biasa kata, satu kata nih, tidak dipisah, kata graphein any, G-R-A-P-H-E-I-N-I, yang artinya to write something, to write down a record against someone. Jadi Yesus menulis apa? Yesus sedang kata graphein, kayak grafir gitu, di atas pasir. Tuhan sedang menulis sesuatu melawan seseorang. Jadi Tuhan bukan nulis sama wanita itu, tahu rasa lu. Enggak, tulisan itu ditujukan kepada para tua-tua yang berdiri. Yesus menulis begini, "I know what you did last summer." Mungkin Tuhan sebut namanya. Sini namanya siapa? Ini mungkin namanya Barsabas. Atau siapa namanya lah, enggak tahu nama-nama orang-orang Farisi apa. Ditulis namanya, ditulis dosanya. Mereka mendesak, mendesak, mendesak. Yesus tidak terdesak. Yesus tulis satu persatu. Kalian tidak lebih suci dari orang. Jadi jangan takut orang yang menghakimimu. Orang yang suka sepenggal-penggal melihat Anda. Hanya mencari-cari kesalahan. Dan yang tidak pernah mau melupakan keteledoran,
Dan mungkin kesalahan Anda dalam belajar itu diingat-ingat selama-lamanya forever di dalam otak dan hati orang-orang tertentu. Ada orang-orang yang will never let you go. Akan ada orang-orang yang selalu akan mendakwa Anda. Mereka menjadi asisten iblis untuk mengingatkan kesalahan Anda di masa lalu. Sekalipun Anda sudah wisuda dari kesalahan itu. Don't worry. Tuhan akan kartografi ini mereka. Cepat lambat. Tuhan yang akan urusi mereka. Yesus akan menuliskan. Bukan di atas pasir suatu hari. Tapi di dalam buku kehidupan. Don't worry, jangan marah, jangan kesel, jangan kepahitan. Urusi saja dirimu dan bantu orang lain yang memerlukan. Mereka urusan Tuhan. Tuhan masih kata grafe ini kepada beberapa orang hari ini. Jangan sampai Anda yang digitukan. Yesus menyamakan dirinya dengan kita namun tanpa dosa. Lalu kemudian Tuhan Yesus membungkuk lagi. Tapi saya suka sekali gesture atau gerak-gerik tubuh. Pada waktu Yesus didesak terus-menerus, dia bangkit loh. Dia meninggalkan level wanita itu, lalu berdiri lebih tinggi daripada ahli Taurat itu, minimal lebih berwibawa. Eye level atau level eye to eye atau kontak mata. Dia berdiri, lalu berkata dengan penuh otoritas, tidak perlu otorisasi Roma, dia berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Alkitab kan gak visual. Jadi kita gak bisa melihat mata Yesus sedang memandang siapa. Saya hanya bisa imajinasi bayangkan waktu Yesus bangkit berdiri itu kayak tidak takut sama tekanan mereka. Tapi Yesus gak menantang. Dia bijaksana gak pakai emosi karena suasana sudah panas. Tapi Yesus waktu berdiri nge-level dengan orang-orang yang mencoba untuk membunuh wanita ini dan menjatuhkan ministrinya. Yesus memandang mereka dan berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama, mungkin dia lihat seseorang, mungkin dia lihat yang paling tua, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dengan mata pandangan yang menusuk ke hati, saya yakin mata Tuhan tertuju kepada salah satu individu yang mencetuskan ide ini. Langsung ketemu mastermind-nya. Bisa bayangkan gak? Yesus gak mungkin kan gak pandang mereka. Masa Yesus takut sama mereka? Masa Yesus minder? Yesus berdiri dan berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kata hendaklah ia, persis matanya tertuju kepada sang pencetus idenya. Des, kena. Tidak heran di ayat 9. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari siapa? Mulai dari yang mencetuskan idenya, mulai dari sang mastermind-nya, arsiteknya, mulai dari yang tertua, yang paling bijaksana, yang paling licik ini pasti. Pergi dulu. Akhirnya tinggallah Yesus seorang sendiri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Setelah orang-orang itu pergi semuanya, Yesus kembali membungkuk. Kalau Yesus berdiri tinggi, perempuan itu kan takut. Di dunia hewan aja tahu. Ada binatang tertentu kalau terancam, dia berdiri supaya menipu, supaya menunjukkan kepada predator atau yang ingin memangsanya atau yang membahayakan pups atau anak-anaknya atau sarangnya. Dia berdiri untuk menunjukkan bahwa dia besar, padahal dia hewan yang lebih kecil. Bayangkan, perempuan ini merasa begitu kecil hari itu. Dia sudah merasa seperti tidak berharga dan sampah. Dia merasa tidak layak sama sekali, wong dia sudah jatuh. Kalau Yesus berdiri ngomong sama dia, hai perempuan, di manakah mereka semua? Dia malah ketakutan, malah terusir keluar dari hadirat Allah sekalian. Tapi Yesus membungkuk ketika satu persatu mereka itu pergi, dimulai dari yang tua. Lalu Yesus setelah itu berkata sama dia, Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, di manakah mereka? Yesus bungkuk dulu. Untuk mencipta percaya. Ketika Yesus akhirnya berdiri, wanita itu sudah ready untuk melihat matanya. Yesus membungkuk untuk menjemput dia dari levelnya dia yang enggak nge-level sama sekali sama Tuhan. Lalu Yesus berdiri dan bertanya kepadanya, hai perempuan, where are they? Di manakah mereka? Kali ini Yesus berbicara seperti seorang hakim yang berwibawa. Where are they? Wah, itu perempuan setengah rasa aman, masih ada takutnya. Mau diapakan? Waktu berdiri kan Yesus kelihatan lebih besar, jauh lebih besar. Hai perempuan, di manakah mereka?
dia ada khawatir dan gentar, jangan-jangan inilah hukumanku. Sekarang pasti aku tidak lolos lagi. Tidak adakah seorang yang menghukum kau? Jawabnya, jawaban ini seperti air dingin di Sahara panas. Seperti orang yang disiram dengan hawa sejuk ketika dia dehidrasi total. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum kau. Sebagai hakim tinggi dan berdiri menjulang, Tuhan berkata, come, nak. Aku tidak menghukum engkau. Bagaimana Tuhan membela kita ketika kita jauh? Yang nomor dua, Yesus mengampuni dan tidak menghukum kita. Tapi apakah berhenti di situ? Bye. Saya lanjut berdosa? Oh enggak. Orang yang terima kasih karunia juga harus menerima kepemimpinan Yesus Kristus. Yesus itu pemimpin yang righteous, pemimpin yang kudus. Jadi mau enggak mau, kita yang jadi buah pengampunannya, tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Pohonnya adalah pohon righteousness atau pohon kebenaran. Berarti yang nomor tiga, poin berikutnya itu di ayat selanjutnya. Jawabnya tidak ada Tuhan, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Lalu pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kata pergilah ini panggilan, seperti amanat agung, pergi beritakan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nomor tiga, Yesus memimpin kita kepada pertobatan dan kemerdekaan sejati. Tuhan Yesus gak pernah berhenti sampai pengampunan. Karya pengampunan memang selesai di kayu salib ketika Yesus berseru, it is finished, atau sudah selesai. Tapi karya Kristus di hidup kita belum selesai sampai kita merdeka. Merdeka di sini bukan free to sin atau bebas untuk berdosa. Merdeka di sini adalah free from sin. Tapi bebas atau merdeka dari dosa. Saya sudah gak perlu lagi berdosa. Sekarang saya punya tujuan yang mulia. Saya gak perlu lagi jatuh. Kan bangkit itu bisa. Bersama Tuhan tiada yang sukar, bukan? Sekarang saya menemukan jalan yang lebih tinggi. Jalanmu lebih tinggi dari jalanku. Kalau Yesus yang mimpin kita, the complete work of Christ atau pekerjaan Kristus yang lengkap dalam kehidupan kita itu tidak lengkap sampai kita mengalami kemenangan. Dan kemenangan itu selalu dimulai dengan 101, step number one atau langkah ke satu adalah pertobatan dulu. Karena itu kalau siapa ketemu Yesus mau nggak mau pasti berubah. Pelacur menjadi seorang perempuan yang takut akan Allah. Pemungut cukai menjadi seorang yang jujur. Seorang nelayan yang gak percaya menjadi seorang rasul iman. Seorang yang sukanya marah-marah, anak halilintar seperti Yohanes dan Yakobus, bentar-bentar mau goreng orang, menjadi rasul kasih. Gak bisa enggak. Kalau ketemu Yesus, pasti dituntun ke pertobatan yang sejati, bukan pura-pura. Dan pasti ujungnya adalah kemerdekaan dari dosa. Karena kita punya tujuan yang mulia. Bagaimana cara Yesus membela kita ketika kita jatuh? Satu, Yesus menyamakan dirinya dengan kita, namun tidak berdosa. Namun tanpa dosa, maksud saya. Dua, Yesus mengampuni dan tidak menghukum kita. Jadi jangan takut mendekati hadirat Allah, karena Tuhan marah. Siapa bilang? Setan yang berkata demikian. Tuhan tidak murka. Yang ketiga, Yesus memimpin kita kepada pertobatan dan kemerdekaan sejati. Angkat wajahmu, angkat kepalamu. Pada siapa kau harus takut kalau Tuhan membelamu? Haleluya! Haleluya!